Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan viralnya puluhan pengendara motor yang melawan jalur Transjakarta di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur hingga membuat sang sopir marah-marah karena tak bisa lewat. Dilansir Tribunwo dari unggahan Instagram Karense via Info Jakarta Timur pada Rabu, ke-8 Agustus 2023. Kabar terhalanginya jalur Transjakarta di Jatinegara tersebut oleh puluhan motor yang melawan arus tersebut dapat diketahui. Lebih lanjut lagi dalam unggahan video tersebut, kejadian terhalanginya bus Transjakarta itu terjadi di depan Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada sekitar jam 9 lewat 10 menit WIB. Beberapa petugas juga terlihat membantu menguraikan menumpuknya para pengendara motor di jalur Transjakarta di Jatinegara tersebut. Jaga ini. Kamu otak makanya jam polisi jaga. Suruh aja mereka mundur balik. Biarin aja, ada main aja. Hey!